Seorang polwan cantik bernama Bribtu Kristi Triwahyuni Cantika Sugiyarto, 26 tahun, hilang secara misterius. Ia hilang sejak November 2021 dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Polda Sulawesi Utara langsung mengerahkan personel gabungan untuk mencari keberadaannya. Hilangnya polwan cantik tersebut tersebar di media sosial hingga viral. Disebutkan polwan ini hilang sejak 15 November 2021. Untuk mencari keberadaan Bribtu Kristi Triwahyuni, Polda Sulut sampai membentuk tim gabungan. Namun hasil pencarian hingga kini belum membuahkan hasil. Pada Sabtu 5 Februari 2022, Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Baraham Albahas memberikan keterangan terkait hilangnya Bribtu Kristi yang viral di media sosial. Abraham mengatakan jika Bribtu Kristi Triwahyuni desersi atau meninggalkan tugas. Menurutnya saat ini ia sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO Polresta Manado yang dikeluarkan pada 31 Januari 2022 karena meninggalkan tugas sejak 15 November 2021. Abraham menyebut Kapolresta Manado selaku atasan hukum akan mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap yang bersangkutan. Ditambahkannya Polda Sulut telah membentuk tim gabungan dari Propam yang akan melakukan pencarian keberadaan yang bersangkutan. Informasi terakhir diduga yang bersangkutan berada di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!